Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi'idnihi waqad nadana labbayka ya Rasulullah labbayka ya Habiballah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yasirri amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, wabil khusus guru kita bersama yang tadi telah menyampaikan ilmunya yang luar biasa, da'ilallah al-habib Husain bin Muhammad al-Kaf bin Ahmad al-Kaf, mata'an Allah bitulih hayati syarifah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, Allah subhanahu wa ta'ala gugurkan hajat-hajat beliau di dunia dan di akhirat. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, alhamdulillah Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di dalam acara pengagungan manusia yang diagungkan yang maha agung, manusia yang suci yang disucikan yang maha suci, manusia yang indah yang diindahkan yang maha indah, tidak lain tidak bukan Sayyidina wa Nabiyuna Muhammad, yang mana beliau adalah sosok manusia yang wajib kita ikuti di dalam segala macam aspek kehidupan. Dan ketika kita mengikuti beliau, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjamin kepada kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Inilah sosok Nabi Muhammad yang dimana Allah perintahkan di dalam ayat Al-Quran bahwa Nabi Muhammad adalah suri teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga, wa innaka ala khuluqil adzim. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, sang pencipta alam semesta. Ketika Allah memuji Nabi Muhammad, pasti yang dipuji adalah sosok yang mulia. Betul. Bahkan Nabi Muhammad satu-satunya namanya selalu bersandar dengan nama Allah. Di surganya Allah tidak lain tidak bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di setiap tempat arasnya Allah tertulis nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Inilah sosok Nabi Muhammad. Tadi Habib Husain menjelaskan begitu indahnya Nabi Muhammad. Bagaimana tidak indah? Allah ciptakan Nabi Muhammad dengan kesempurnaan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Nabi Adam, Allah menyatakan kepada Nabi Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad yang tidak lain tidak bukan tujuannya adalah tersambung lagi hubungan kita, hati kita dengan Nabi Muhammad. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ketika seseorang tersambung hatinya dengan Nabi Muhammad, dan ini adalah perintah dari Allah. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Syarat mendapatkan cinta Allah melalui Nabi Muhammad.
Dan ini bukan bukan keinginan Nabi Muhammad. Bukan Nabi minta, ya Allah, berikan ayat agar orang mencintai aku. Ya Allah, berikan ayat agar orang ngikuti aku. Tidak. Tapi keinginan Allah, sampai Allah memberikan keridoannya kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Masyarul muslimin rahimakumullah. Berbicara akhlak, Nabi Muhammad luar biasa. Tadi kita dengarkan begitu mulianya Nabi Muhammad kepada akhlak beliau kepada siapapun. Nabi Muhammad pemimpin, sosok pemimpin dunia akhirat. Beliau, ini kalau kita tahu, beliau itu setiap siang beliau itu silaturahmi ke rumah sahabat-sahabat. Kita bisa tahu 1400 tahun yang lalu belum ada AC, betul? Panas. Beliau keliling satu persatu ke rumah sahabatnya, ditanya kebutuhannya apa, keperluannya apa, masalahnya apa, diselesaikan semua. Kalau Nabi Muhammad gak punya uang, ada suatu ketika Nabi Muhammad SAW didatangi seorang yang miskin, meminta-minta. Datang, ya Rasulullah, saya datang ke sini, saya belum makan, saya gak punya uang, berikan sedikit rezekimu, saya belum makan, istri saya belum makan. Maka Nabi Muhammad tidak pernah menolak siapapun yang datang kepada beliau. Bahkan Al-Habib Ali menyatakan di dalam kitab Sirrul Durar, "Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah." Begitu ada orang yang membutuhkan, beliau siaga cepat. Kalau ada orang miskin pura-pura sakit, nggak mau nemuin. Kenapa? Mau ngutang, betul. Tapi kalau yang datang pejabat, apapun gitu, orang kaya yang datang siap gitu, betul. Nah, ini keadaan kita ini ketika didatengin orang kaya sama seperti keadaan Nabi ketika didatengin orang miskin, bahkan lebih. Beliau selalu tanggap. Ketika datang orang miskin, Nabi Muhammad tanya kepada istri beliau, "Wahai Aisyah, ada enggak makanan di rumah? Ini orang belum makan." "Enggak ada apa-apa." Ketika itu beliau dalam keadaan Sayyidah Khadijah waktu itu, istri beliau. Ditanya, "Wahai Khadijah istriku, ada yang makanan enggak, sisa makanan?" Sayyidah Khadijah jawab, "Ya Rasulullah, enggak punya apa-apa. Saya sendiri pun belum makan." Sayyidah Khadijah itu dulu orang kaya raya, Bu. Kaya raya. Bahkan seperempat daripada kekayaan Mekah itu punya Sayyidah Khadijah. Dia enggak punya apa-apa, habis hartanya beliau hibahkan semuanya untuk agama dan untuk Nabi Muhammad. Sampai-sampai beliau gak makan pernah. Gak ada makanan. Ditanya ada makanan, gak ada. Terus apa yang ada? Nabi Muhammad bingung, gak ada apa-apa. Beliau kasihkan jubah beliau. Jubah beliau. Beliau katakan kepada orang miskin, "Ini jubah saya. Kamu ke pasar, bilang di pasar ini jubah Nabi Muhammad, jubah Rasulullah. Pasti orang akan membayar dengan harga yang tinggi. Ini jubahnya Nabi Muhammad." Maka ketika datang ke pasar, dia bilang, diumumin, "Wahai penduduk pasar, ini saya bawa jubahnya Nabi Muhammad. Siapa yang berani harga tertinggi, saya terima, saya jual." Berebut orang jubahnya Nabi Muhammad. Siapa yang gak mau berkah, betul? Diambil dengan harga yang tinggi, nilai yang tinggi, sehingga orang tersebut tercukupi kebutuhannya. Dan itu jubah kembali lagi kepada Nabi Muhammad. Yang beli diberikan lagi kepada Nabi Muhammad. Ditebus, dikasihkan lagi kepada Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah, perempuan kaya raya, dermawan, beliau habiskan seluruh hartanya untuk Nabi Muhammad. Tadi saya bilang bahwa beliau
pernah enggak makan. Bahkan saat itu Sayyidah Khadijah lagi menyusui putri beliau, Sayyidatuna Fatimah, putri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking enggak makan, yang keluar dari ASI bukan ASI, tapi darah. Kan ASI itu akibat makanan yang masuk ke dalam tubuh, betul enggak, Bu? Kalau orang lagi nyusui pasti harus vitaminnya banyak. Kenapa? Supaya ASI-nya bagus, betul. Makanannya harus yang sehat supaya ASI-nya maksimal. Lah, Sayyidah Khadijah enggak ada makanan. Sehingga yang keluar saat itu darah. Maka saat itu Nabi Muhammad melihat kondisi putrinya sedang menyusui tapi yang keluar darah, Rasulullah menangis sedih. Kenapa ya Sayyidah Khadijah? Ya Rasulullah, saya belum makan apa-apa, tapi tidak pernah mengeluh. Ini istrinya Nabi Muhammad SAW, tidak pernah mengeluh sedikit pun beliau, tidak pernah mengeluh. Bahkan Sayyidah Khadijah, hebatnya Sayyidah Khadijah itu, beliau di akhir hayat beliau dalam keadaan sakit, ketika Nabi Muhammad pulang dakwah dalam keadaan letih, capek, yang masuk Islam sedikit, yang nyaci maki banyak, yang menghina, bahkan paman beliau pun, paman beliau Abu Thalib, yang dimana tertulis dalam Al-Quran penghuni neraka, paman beliau itu selalu halangi Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad lagi dakwah, ada orang mau baru mau masuk Islam, dikatain jangan percaya ini ponakan saya, dia sudah mulai gila, dilempar pakai sendal, pamannya yang lempar. Nabi Muhammad diam, tidak pernah membalas. Maka saat itu dalam keadaan yang letih, Nabi Muhammad pulang. Sayyidah Khadijah ini dalam keadaan yang sakit parah, sudah mau meninggal. Lihat istri soleh, beliau memaksakan diri bangun dari kasurnya untuk menjemput, untuk membukakan pintu Nabi Muhammad SAW. Sampai putri beliau Sayyidah Fatimah bilang, wahai ibuku jangan, gak usah bangun. Rasulullah tahu, ayahku tahu engkau sakit. Sudah cukup berbaring saja, nanti bakal disamperin dan gak jadi masuk. Orang sakit, masa mau bukain pintu? Kita pasti juga gak bakal nyuruh istri kita kalau lagi sakit bukain pintu. Itu beliau mengatakan tidak, dipaksakan bangun, dan raut wajahnya tidak seperti orang sakit. Karena apa? Beliau takut menghadap Rasulullah, takut Rasulullah dalam keadaan capek, tapi melihat beliau dalam keadaan sakit gak mau. Ini sosok istri Nabi Muhammad SAW. Begitu cinta Khadijah, cinta yang luar biasa, sampai ketika beliau wafat pun Nabi Muhammad masih menunjukkan cinta yang luar biasa kepada Sayyidah Khadijah, sehingga membuat istri-istri Nabi yang lain merasa cemburu saking cintanya, Bu. Itu pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah didatengin tamu perempuan, ya tamu perempuan mau ketemu Nabi Muhammad. Ini perempuan yang Sayyidah Khadijah, saat tahu Nabi Muhammad yang datang, sahabat istri beliau Sayyidah Khadijah, tahu enggak yang dilakukan apa? Beliau taruh sorban beliau di lantai, dulu belum ada ubin, ditaruh di lantai ya, supaya apa? Itu sahabat Sayyidah Khadijah duduk di sorbannya Nabi Muhammad, enggak boleh duduk di lantai. Itu saking cintanya Nabi Muhammad. Itu sahabat istrinya yang sudah meninggal. Sampai Sayyidah Aisyah cemburu, istrimu sudah meninggal ya Rasulullah, kamu kenapa memperlakukan sahabat-sahabat istrimu luar biasa? Iya, karena saya cinta sama Sayyidah Khadijah. Sampai segitu sorbannya itu buat duduk sahabat istrinya beliau. Ini sosok Nabi Muhammad, saking romantisnya. Kalau kita berbicara romantis, Bapak Ibu, Nabi Muhammad manusia yang paling romantis. Nabi Muhammad saking romantisnya, pernah satu ketika beliau setelah menikah dengan salah satu istri beliau, itu mau dibawa pulang ke rumah setelah nikah, naik onta ya. Nabi Muhammad melihat kanan kiri gak ada batu yang bisa buat pijakan, kan dulu gak ada tangga, betul, gak ada batu. Ini istri beliau mau naik di atas onta, gak bisa tinggi, dilihat kanan kiri gak ada batu gede,
Tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Beliau duduk dalam keadaan at-tahiyat, maka beliau katakan kepada istri beliau, naiklah ke pundakku. Suruh naik ke pundaknya Rasulullah. Ini pundak Nabi Muhammad. Begitu naik, Nabi Muhammad bangun. Naik tersebut, apa istri beliau naik ke dalam unta tersebut. Lihat pemantisnya beliau. Pernah juga sama Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah manja. Kenapa? Istri yang paling muda usianya. Masih muda. Ya. Masih ada sifat anak-anaknya, manja-manjanya ada. Ini Nabi Muhammad dalam keadaan masih sakit. Nggak enak badan, kalau bahasa kita meriang. Itu Sayyidah Aisyah ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, mau nggak kita mainan balapan lari? Pernah dengar lagunya yang Sayyidah Aisyah itu? Aisyah, istri Rasulullah yang apa itu yang viral tuh? Kan main lari-lari, benar nggak? Bersama Nabi, betul? Syairnya ada begitu kan? Tahu nggak? Itu main lari-larinya dalam keadaan Nabi sakit. Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah, mau nggak main lari-lari sama saya? Coba deh bu, praktekin di rumah bu. Suami lagi meriang, ibu ajak balap lari bu. Di kompleks ini aja, nggak usah jauh-jauh. Diapain bu? Bu, suami lagi menggigil nih, pakai apa namanya, pakai selimut, keringetan, panas. Ibu datang, pak, ayo kita balap lari ya pak, di depannya komplek. Diapain bu? Habis. Tabuk. Ini kayaknya ungkapan hati. Pasti ngomel gitu. Lu gak tahu diri lu. Ya, suami lagi sakit diajakin balap lari, betul. Nabi Muhammad gak marah. Kata Rasulullah, ayo. Lalu Nabi Muhammad lari sama Sayyidah Aisyah. Menang Sayyidah Aisyah. Ya wajar menang, Nabi Muhammad sakit. Bisa lari sakit, betul. Dia bilang, ya Rasulullah, saya menang. Balap lari senang Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad marah? Enggak. Ini sosok Nabi Muhammad, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kecintaan kepada istri-istri beliau. Sosok Nabi Muhammad, segala macam aspek beliau sebagai contoh. Makanya wajar, sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu kalau sudah sama Nabi, cintanya luar biasa. Beb, sahabat beb, wajar cinta beb. Kan dia hidup bersama Nabi, tahu akhlaknya Nabi, makan bareng sama Nabi, dakwah sama Nabi. Jadi wajar beb kalau beliau sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Oke. Saya kasih gambaran hewan dah. Ya, supaya kita malu sama hewan. Nabi Muhammad itu punya unta. Unta yang selalu bersama Nabi Muhammad. Dimanapun dakwah Nabi Muhammad itu unta nemenin Nabi Muhammad. Pas Nabi Muhammad meninggal wafat, itu unta tahu enggak? Dia jalan cari tempat yang tinggi, dia jatuhin dirinya, bunuh diri. Ini onta. Ontanya Nabi gak punya akal. Onta. Tapi tahu Nabi Muhammad wafat, beliau gak mau hidup lagi. Sahabat Nabi, ada salah satu sahabat Nabi ketika itu perang, ya, matanya lepas, hampir jatuh. Dalam kondisi darah mata sudah gantung kalau bahasa kita. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata saya ini habis perang kena tombak, kena serangan dari musuh. Ini sekarang tinggal jatuhnya saja. Tolong ya Rasulullah sembuhkan. Kenapa saya ingin memandang wajah engkau ya Rasulullah? Maka Nabi datang, dipegang matanya, dimasukin, ya dioles sama Nabi, didoain sama Nabi, balik lagi. Kembali lagi ke sahabat. Setelah masuk lagi matanya kembali normal, sahabat itu bilang, sekarang pandangannya lebih jelas daripada sebelumnya ketika belum lepas. Karena sebab Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad wafat, ini sahabat minta sama Allah, bah, ya Allah butakan mata saya, ya Allah. Nangis, setiap hari nangis, pingin buta. Kenapa? Karena dia udah gak mau lagi lihat manusia, apa namanya, lihat keadaan bumi karena sudah tidak ada Nabi Muhammad, sudah tidak ada yang indah lagi, sampai nangis. Kalau orang nangis kan mata sakit, rusak, sampai akhirnya buta. Tuh, lihat segitu cintanya sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang, tadi saya berbicara unta, kucing. Nabi Muhammad itu di rumahnya ada kucing, ya,
Ketika Nabi Muhammad ada di rumah, itu kucing gak kemana-mana. Itu kucing duduk menghadap Nabi Muhammad, menghadap wajahnya Nabi Muhammad, itu kucing diem duduk. Diem. Kalau seandainya itu Nabi Muhammad sehari semalam gak keluar, maka itu kucing sehari semalam gak gerak dari tempatnya. Tapi begitu Rasulullah gak ada, itu kucing gak ada juga keluar. Sampai Sayyidah Aisyah merhatiin, ini kucing kalau ada Nabi gak kemana-mana, tapi kalau Nabi keluar hilang. Kucing cintanya Nabi Muhammad luar biasa. Begini sosok Nabi Muhammad, ayat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dicintai. Kenapa? Karena beliau wa ma arsalna ila rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmat, kasih sayang, yang dimana kalau dilihat dari ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan semua kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad diberikan tugas oleh Allah untuk membagi kasih sayang Allah ke seluruh alam. Makanya semua merasakan kasih sayang Nabi Muhammad. Tumbuhan merasakan kasih sayang. Bebatuan merasakan kasih sayang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah jalan, Nabi Muhammad ini memiliki mujizat bisa berkomunikasi dengan siapapun makhluknya Allah. Mau dia batu, tumbuhan, pohon, apapun yang Nabi Muhammad mau bisa. Maka ini batu, dilihat ada batu gede dengan air yang deras. Keluar dari batu tersebut air yang deras. Ya kalau kita bilangnya sumber mata air. Tapi Nabi Muhammad tahu ini air bukan dari sumber mata air. Tapi air tersebut keluar akibat air mata daripada batu tersebut. Maka Nabi nanya, wahai batu, apa yang membuat menangis sehingga keluar air yang deras dari dirimu? Maka batu berkata, ya Rasulullah, demi Allah, setelah saya mendengar daripada ayat Al-Quran tentang bahan bakar api neraka terbuat dari dua golongan, bebatuan dan manusia, maka saat itu saya menangis, ya Rasulullah. Saya takut saya termasuk daripada bahan bakar api neraka tersebut. Maka Nabi melihat jawaban tersebut, Nabi berdoa kepada Allah untuk dijadikan bahwa apa, Allah tidak menjadikan batu tersebut sebagai bahan bakar api neraka. Batu takut api neraka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita yang penuh dosa kadang-kadang biasa aja, betul. Kadang kita nggak pernah nangis. Kadang kita menganggap ya dosa kecil ini, betul nggak? Sering nggak terlintas dalam diri kita dosa kecil ini. Dosa kecil nggak apa-apa, lakuin lagi aja, nanti aja tobatnya. Sering kita begitu. Padahal jelas Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengingatkan kita tentang kematian, hari kiamat. Ini hal yang wajib kita yakini, bukan cerita belaka. Sampai Allah sering kita dengar di dalam surat-surat pendek, di antaranya salah satu surat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, kata Allah. Apa kata Allah? Apa nanti ketika kiamat aku goncangkan ini bumi, digoncangkan sama Allah. Dan keluar semua isi bumi, perut bumi, dan gunung bertaburan. Maka saat itu manusia berkata, ada apa hari ini? Hari kiamat. Tapi kita kadang-kadang biasa aja. Kadang kita merasa aman. Kadang kita merasa kayak seakan-akan kita ini udah pasti masuk surga. Para sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab, di dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, Sayyidina Umar kurang apa sih ibadahnya, sahabat Nabi kurang apa sih sahabat-sahabat Nabi ibadahnya, itu Sayyidina Umar selalu menangis di siang hari dan malam hari. Ditanya sama sahabatnya, Umar, kenapa engkau menangis? Engkau ini sahabat.